Oke ya, jadi kita kerja kelompok jam 3 nanti. Awas telat, cuan betul bapalanya. Gimana kalau yang telat kita denda gorengan? Oke, boleh juga tuh. Jangan lupa bawa bagian masing-masing. Mita bawa origami, Raki bawa karton, Serena gunting, Benggaris lem. Aku alat warna. Udah datang semua ya, kecuali Raki. Memang kebiasaan batu anak satu. Eh maaf, telat. Tadi habis balikin rantang ke rumah nenek, terus kasih makan kucing depan gang, masukin duit ke kotak amal. Bantuin bebek nyebrang jalan, habis itu bantuin mbah ngecat pagar biar panjang umur. Iya, oke. Kau ngomong begitu tapi tampangmu muka-muka ketiduran. Enggak, beneran. Kayaknya kau mimpi, Batu. Udahlah ya, terima aja lah sesuai kesepakatan tadi, yang telat denda gorengan. Nih. Wih, udah siap siaga kau ya, hebat juga. Oh iya, astaga, aku lupa beli karton. Nah, beli kau sana. Woi, ini kertas nasi, bukan kertas karton. Kau mau kerja kelompok apa jualan pecel nih? Tapi bapak yang jual bilang itu kertas karton. Beli di mana juga kau nih, Bah? Toko jual ikan cupang sebelah. Aduh, kau makin gak jelas nih. Kau sebelum kesini minum apa sih? Pokoknya cari karton di tempat fotokopian gitu. Aku ngapain nih? Nguras kolam ikan. Ya kerja lah, weh. Kau nanya lagi kok, Bah. Eh, tapi nggak ada, Bah, yang aku tahu kerjainnya. Nanti ngerusak lagi aku. Kesel aja nanti kalau ada yang bisa kau kerjain ya. Mau beli es dulu. Heh, kau udah beban makin jadi beban. Melawan lagi kau ya. Ngajak betumuk memang bahannya anak. Sabar. Ya masalahnya dia nggak tahu diri, Bah. Hubung ke pasar juga kau nih lama-lama. Coret namanya dari kelompok. Oke, ini digunting, terus ditempel di sini. Terus buat pola lagi, gunting.